Hello everybody. Today I can show you training the neck strong for resting spot. Let's go. English okay? Okay. Step one. Warm up first, okay? This. Chin down. Chin up. Okay, rotate your head. Side. Okay, ready for training. Jadi kepala, jadi kita mix Inggris dan Indonesia. Oke, biar tidak salah. Oke, jadi kepala jangan pakai jidat ya. Jadi pakai kepala yang bagian atas, top position. Oke, jadi seperti ini. Kepala di bawah, tangan di sini, jangan terlalu kaki, jangan terlalu belakang, jadi tidak balance, jadi kaki sedikit close, oke? Okay. Iya. Sini kepala, oke. Okay. Ini start utamanya, oke? Okay? Oke. Okay. Oke. Okay. Sekarang step 3. Pasang kepala, kuda-kuda sudah bagus semua, dan kita goyang ke depan. Nah, usahakan chin ketemu sama chest. Jadi push, come back, hidung kena matras, oke? Okay? Oke, okay, kita lakukan sampai 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, okay, sekarang step 4. Jadi lakukan gerakan kepala kanan dan kiri, oke? Okay? Kepala taruh sama posisi tadi dan telinga nyentuh bahu, shoulder, oke? One, left, right. Oke, kita lakukan sampai 5 kali, oke? Okay? 1, 2, 3. 4, 5. Sekarang step 5, step 5, oke? Okay? Posisi lempar A, jadi posisi kayang, oke? Okay? Bila posisi kayang, shoulder untuk matras dan chin up, oke? Okay? Lihat posisinya, oke? Okay, chin up and I push. One. Oke, okay, I push. Bila hidung bisa nyentuh matras tambah bagus. Jadi bila hidung nyentuh matras bagus. Ini juga sudah bagus, oke? Okay? I push one, come back. Two, three, four, five. Step 6, step yang ke 6, oke? Okay? Jadi step yang ke 6 sama posisi kayak. Kita lakukan rotate kepala harus lurus lihat ke sana straight kepala, jadi yang putar hanya badan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, semoga latihan ini bermanfaat bagi yang pemula. Coba dulu gerakan 10 kali, hanya 10 kali, oke? Okay? Kalau sudah terbiasa dan lakukan lebih banyak. Dan jangan lupa harus menggunakan matras ya. Karena kalau tidak menggunakan matras pasti sakit. Oke, okay? Ikuti terus videoku. Terima kasih. Pam.